nenek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang kita rencanakan bahwa petang hari ini kita dapat bertemu bersama kita pada petang hari ini. Ada yang berkuasa sudah ya, kekuatan Rio Lingga, yaitu Raja Supri ya, Raja Supri. Kemudian ada Bendahara ya, Bendahara Jujai. Nanti nama lengkap nanti di panggilan aja, nama panggilan. Kemudian ada Mandir Korida sampai kebun ya. Kalau istilah kenegaraan, Mandir Korida itu adalah Menteri Senior ya. Datuk Perdana Haji Korida Terjanti ya, tokoh yang memang kita kenal semua ya. Kemudian ada Raja Atman SH. Beliau ini dalam kepengurusan perkumpulan rakyat dan kerajaan kedutaan Rio Lingga menjabat sebagai wadir bidang hukum pertahanan keamanan dan bukan ham ya, hak asasi manusia. Nah, tujuan kami kita bertemu pada yang menjelang petang hari ini adalah untuk memberikan lanjut tentang perkumpulan kuliah dan kerabat kesultanan Rio Lingga ya. Nah, perhimpunan atau perkumpulan kuliah dan kerabat kesultanan Rio Lingga ini sebetulnya sudah berdiri sejak 2 Mei tahun 2012 yang lalu. Dalam awalnya kita mengambil nama Perhimpunan Agung Duriat dan Kerabat Kesultanan Rio Lingga ya, tetapi setelah berkaji di Kementerian Hukum dan HAM artinya diubah menjadi Persatuan Duriat dan Kerabat Kesultanan Rio Lingga. Jadi sejak tahun 2012 itu sudah banyak kegiatan yang kita lakukan ya, yang antara lain kegiatan-kegiatan silaturahim di antara bersama duriat dan kerabat kedutaan Rio Lingga, dan juga kegiatan-kegiatan resmi seperti seminar ya, kemudian acara-acara yang bersifat budaya seperti Al-Bihala dan sebagainya yang melibatkan di samping duriat dan kerabat kesultanan Rio Lingga juga masyarakat. Kalau kami menyebut duriat itu berarti dia keturunan langsung dan kesultan dan yang diperkenalkan kesultanan Rio Lingga itu duriat dari keturunan langsung. Tapi kalau kerabat orang yang bersangkutan adalah bersaudara dengan keturunan langsung tadi ya, atau masyarakat kesultanan Rio Lingga zaman dulu yang sekarang kita sebut dengan masyarakat Rio umumnya, dan masyarakat-masyarakat lain yang ada di seluruh Indonesia ya, juga di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memang terlibat dengan kita. Yang paling penting adalah bahwa perkumpulan duriat dan kerabat kesultanan Rio Lingga ini itu pengurusnya sekarang menggunakan istilah yang berlaku di kesultanan Rio Lingga zaman dulu. Jadi pertama itu ada yang di Pakuan Besar namanya ya, Anda semua kan tahu bahwa kesultanan Rio Lingga itu ada yang di Pakuan Besar, Sultan
ya, itu keturunan Lamprung dari Sultan Sultan Riaulingga zaman dahulu, anak Sultan Sultan Riaulingga Dorma zaman dahulu. Nah sekarang di kita di perkumpulan Korea dan kerabat Sultan Riaulingga ini yang dibutuhkan besarnya adalah Tengku Indra Tabri, ya, Indra Tabri Ibni Tukhusein. Nah, sebelumnya sejak tahun 2012 itu ayahnya beliau yaitu Tukhusein. Nah, beliau-beliau ini menggunakan gelar dulu Tengku Hussein Yahya, kemudian sekarang ananda beliau ke Tengku Indra Tabri Yahya Ibni atau bin Tengku Hussein Yahya, karena ayahanda beliau meninggal ya beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian ini adalah keturunan Mansur Sultan Sultan Riaulingga zaman dahulu. Tengku Indra tadi adalah keturunan langsung pahlawan nasional kita Sultan Mahmud Riaya Shah. Nah kemudian sesuai dengan kesepakatan nenek moyang kita dahulu juga sejak tahun 1922 bahwa kita juga mengangkat pembesar ya, di lingkungan kesultanan Riaya dari kalangan Bugis karena membantu kita dulu dalam perang melawan hukum-hukum itu. Nah, jadi keturunannya adalah yang memegang jabatannya itu adalah keturunan Kopu lima bersaudara. Nah, Kopu ini yang pernah keturunan Kopu ini yang pernah berkhidmat ya sebagai yang perempuan muda itu ada tiga keturunan Kopu Daeng Marewa itu yang pertama. Pertama kali Daeng Marewa, kemudian selanjutnya Daeng Jela ya, yang menurunkan nanti Raja Haji Bismillah. Nah kemudian keturunan Kopu Daeng Parani, walaupun Daeng Parani sendiri tidak mau menjadi yang di perguruan muda. Nah jadi kami menurunkan tradisi itu, jadi yang di perguruan muda itu dipilih dari keturunan tiga Kopu ini. Untuk sekarang Raja Haji Tabri ini adalah keturunan yang di perguruan muda kelima, ya Raja tadi, ya ini Raja ini Nekoja, ya. Nah jadi ya di perguruan muda yang kelima itu adalah Raja Ali, dan sedang sekarang yang di perguruan muda kita itu adalah Raja Tabri yang keturunan dari Raja Ali tadi. Nah begitulah selanjutnya nanti di dalam makanan dasar dan makanan rumah tangga kita, nanti kepengurusan itu harus mengikuti garis keturunan tadi ya, yang keputusan besar harus keturunan yang keputusan besar Sultan. Nah dari garis keturunan Sultan Mahmud Riaya sampai ke bawahnya anak cucu cicitnya sekarang. Nah sedangkan tadi yang di perguruan muda adalah garis keturunan dari Kopu lima bersaudara yang kebetulan di wilayah kita hanya tiga saja yang pernah menjabat sebagai yang di perguruan muda, yang dua lagi tidak, itu dari Kalimantan, maka itu tidak masuk dalam apa kita sekarang. Kita ikuti tradisi itu, kita tak berani melakukan itu. Nah, selain itu, selain dari dua tokoh tadi yang memimpin, nah mereka ini dibantu ya, sama juga dengan dahulu. Nah itu sesudah mereka berdua ini ada bendahara namanya. Bendahara itu bukan bendahara dalam pengertian kita sekarang. Sekarang itu bendahara itu istilah lama itu namanya bendahari yang memegang duit itu bendahari. Bendahara ini adalah orang penolong Sultan langsung ya, penolong sekaligus penasihat Sultan. Ya, beliau ini memegang wilayah pemerintahan juga waktu kesultanan dia Riaulingga Dorma atau Riaulingga Dorma dulu
berpindah ke Taiga tahun tepatnya 24 Juli tahun 1787 ya, 1787 24 Juli Sultan Mahmud itu membagi kedudukan pembesar ini bendahara itu di Pakal. Tapi semuanya sebelumnya oleh Sultan Mahmud di Ayasna juga dipecahkan ya, ada di Ulang, kemudian perdana tidak lagi nanti ke Johor dan ke Singapura. Jadi Tengkung ini adalah orang yang keempat di Kesultanan Agung Hingga, tetapi tetaplah keturunan sultan-sultan tadi itu ya. Nah, Tengkung Sri Maharaja untuk kita sekarang, Tengkung Sri Maharaja ini kita tempatkan di Kabupaten Kota Tenggolok Kepulauan Riau. Jadi nanti untuk Karimun misalnya itu adalah dipimpin oleh seorang Tengkung Sri Maharaja dari keturunan, baik keturunan yang diperbesar ataupun keturunan yang diperkuat muda. Nah, Batam juga begitu ya, Lingga juga begitu, Natuna Anambas juga begitu, seluruhnya Kabupaten Kota itu dipimpin oleh seorang Tengkung Sri Maharaja. Datuk Perdana Nidan Kalyati itu memimpin namanya Wadil Berida bidang sosial budaya, karena itu dan yang memang bidang beliau. Wadil itu dalam istilah kedutaan lama kepada itu adalah menteri ya, bidang kementerian gitu. Wadil Berida tadi sudah saya sebut, Berida itu istilahnya senior, jadi menteri senior. Jadi semua hal yang pun kedutaan beliau kita di bawah kita itu adalah sosial budayanya nanti dilakukan oleh Datuk Perdana Haji Lidah Kalyati dan beberapa orang yang membantunya, yang semuanya kita kenal sebagai memang pegiat sosial budaya di Kepulauan Riau ini ya. Jadi sudah tidak lama memang itu saja profesi yang dikembangkan oleh mereka ini, dan mereka umumnya sangat mengerti sejarah perkembangan Kesultanan Riau Tiga sejak awal sampai dengan sekarang itu. Dan kemudian penyelenggaraan di sana di lingkungan tempat yang diperkuat muda, yang jadi yang diperkuat muda ini mirip dengan perkataan harian. Itu nanti beliau dibantu oleh orang yang kita sebut dengan perdana dalam. Bagaimana? Maksudnya istilah perdana itu ada Raja Kamaluddin ya? Raja Kamaluddin, perdana dalam ya? Dengan gelar dato perdana perdana dalam ya, kalau di apa itu ya? Ya, perbaikan ya yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Nah, kalau itu baik atau tidak, nah semua orang yang kira-kira publik bisa menilainya. Karena setidak-tidaknya dari kesultanan dunia Kesultanan Riau ini, Kepulauan Riau sudah memiliki 3 orang pahlawan regional. Nah, semuanya kan adalah keturunan Kesultanan Riau Tiga ya, mulai dari Sultan Mahmud Ayasa yang memang ditabalkan kemudian sebagai pahlawan nasional ke Riau Laut, ke awalnya itu ada Raja Haji Tirta Pidilah sebagai pahlawan maritim, dan kita juga dibuat bangga oleh kepahlawanan Raja Haji yang memungkinkan nanti perubahan boleh menjadi warisan dunia, karena itulah yang paling menarik UNESCO. Dari sebuah pulau kecil ini oleh mendapat kita mendapatkan bahasa nasional, yaitu bahasa Cetakan, dan juga menjadi dasar bahwa bahasa nasional di negara tetangga Iran kita, misalnya Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Malaysia bahasa Melayu Darussalam itu dikembangkan juga berdasarkan apa yang dilihat dari Raja Ali Haji zaman dulu itu dalam
mengajar ilmu iman. Beliau mengingatkan kita untuk melihatlah peredaran dunia katanya, ya, zaman dahulu bagaimana kabarnya, zaman mereka itu, zaman sekarang apa rupanya, nah, berlain-lain ilmu pandainya. Jadi kita menggunakan tadi karena yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu sesuai dengan perkembangan zamannya, itu bukan kita harus artinya menggunakan nilai mungkin yang tak cocok lagi pada masa kini. Itulah sebabnya juga terkadang dalam kepengurusan ini pun kami tidak misalnya tidak terikatnya ya dalam pada misalnya katakanlah yang muda-muda dan akhir itu tidak. Ya, kalau itu kan dari kebiasaan dari keturunan yang membuat terakhir Raja Muhammad Yusuf Al-Mahdi misalnya, tidak. Nah, kita mesti tadi jika ada keturunan kemudian tadi dari tiga hukum tadi yang bagus itu yang kita ambil, itu contoh ya. Nah, sekarang misalnya beliau ini adalah keturunan Raja Ali karena kita anggap beliau lah yang paling cocok untuk menjadi pemimpin sebagai yang di perguruan muda saat ini, ya, bukan tidak ada misalnya keturunan Raja Haji Pitam inilah, bukan tidak ada misalnya keturunan dari Marewa misalnya, ada, tetapi untuk sekarang kita dari keturunan jadi nanti setelah 5 tahun kami akan musyawarah agung lagi dan semua kegiatan kami selama 5 tahun yang kita ini itu dilakukan melalui musyawarah agung. Jadi tidak main tunjuk-tunjuk gitu saja ya. Jadi yang kita katakan tadi temung-temung itu mereka semuanya punya hak suara, tetapi di atas itu ada namanya ahlal ahli walakti. Ahlal ahli walakti ini adalah penyiar ya, sekali itu dia macam-macam lembaga legislatif lah di kedudukan. Mereka inilah yang paling berhak menyampaikan segala sesuatu kepada yang berbuat besar dan kepada yang berbuat muda. Jadi pembicaraan mereka itu harus diikuti oleh yang berbuat besar dan yang berbuat muda. Mereka ini adalah kalangan senior dari keturunan Durian dan Rambat. Tak ini dipimpin oleh Raja Dinaruddin, ya, Raja Dinaruddin itu memakai gelar Datuk Seri Perdana. Jadi di untuk gelar yang paling tinggi itu Raja Sultan yang dia berbuat muda dan benahara. Kalau benahara itu gelarnya Tun berbuat tinggi. Nah itu adalah yang tadi adalah Lewati Datuk Seri Perdana. Kebetulan Datuk Najiri dan Kalianti ini kami selalu menyebutnya saya terutama Datuk Seri Perdana karena dari lembaga adat Riau, Radio Riau, beliau dapat Datuk Seri, di sini dapat Datuk Perdana, jadi gabungkan aja Datuk Seri Perdana gitu. Nah itu karena beliau adalah tokoh senior gitu. Nah itulah kira-kira gambaran utamanya sekarang tentang perkumpulan Durian dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga ini. Tak ada maksud apa-apa ya, untuk kebetulan kita boleh ya menjaga adat istiadat ini, termasuk adat istiadat di raja ini, dan memang kewajiban kita sebagai anak cucu untuk terus melestarikannya dan mengembangkannya ya, dan juga untuk memperjuangkannya. Maka kita membentuk suatu kelembagaan ya, yang mudah-mudahan sesuai dengan matlamatnya itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun ini adalah istilah saya itu baru pertarungan marwah, ya kan? Nah kalau ini dapat kita laksanakan dengan baik, nanti semua orang akan mengapresiasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kekokohan kita, persatuan kita dalam masyarakat di Kepulauan Riau ini, ya, karena ya,
bagaimanapun Kepulauan Riau, walaupun sekarang kita sudah berada di negara modern, tapi nilai-nilai yang kita kembangkan adalah nilai-nilai yang di apa namanya, diamanahkan, diturunkan, ya diturunkan oleh nenek moyang kita dahulu. Sayang ya kalau ini kita mengkalaikan rugi, bukan hanya rugi bagi kita, tapi rugi juga bagi Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa kebudayaan nasional kita itu kembangan terbesarnya nomor satu adalah tanamannya, ya, adalah Jawa. Nah, yang kedua adalah Melayu, ya, termasuk Melayu kita Pulau Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan dan lainnya. Dan keuntungan kita itu tadi kata saya bahwa pembinaan atau pengembangan kebudayaan kita pada tahun akhir abad 19 sampai dengan awal tahun 20 itu sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Dan kita berpikir dari saya mengatakan itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan atau tambahan dulu dari buku ini dan terutama Datu Perdana Nida Badarji untuk Riau, jangan pakai Johor. Ini Sultan ya, 17 kedua itu enggak
tunjukkan gua tuh enggak ada Johor lagi. Itu real. Johor tuh enggak ada pegangan, enggak ada pegangan saja. Ini real. Ini namanya Sultan Mahmud Riyadza. Nah, dia ini punya dua orang anak. Ini namanya Tengku Husin. Husin atau dalam sejarah disebut Pulung. Karena dia anak sulung. Kemudian ini Tengku Abdul Rahman. Rahman, namanya Tengku Jumat. Tengku Komeng juga, si Komeng. Tetek sejarah di Komeng, itu dia tuh. Nah, dia punya dua anak. Ini waktu ayahnya mangkat tahun 1812, dia ini yang mengganti bapaknya, Rahman ini. Yang ini abang sulung ini tahun 1819 jadi Sultan Singapura, Sultan Singapura dan Johor. Paham tidak? Paham ikut ke Riau. Nah, 1819 ini Pak abang Sultan Singapura Johor, adik ini jadi Sultan Riau hingga pengganti bapaknya ini. Ini memerintah 1761 sampai 1812 di masa pemerintahannya. Punya anak dia, Tengku Abdurrahman. Tengku Abdurrahman ini punya anak, namanya Tengku Muhammad. Muhammad, nah ini dia Sultan namanya Muhammad Shah, Sultan Muhammad Shah. Nah ini anaknya. Ini masalahnya ada anak-anak yang lain, tapi ini bilang Muhammad ya, ada adik-adik. Nanti kalau satu nanti sini, mungkin misalnya Sultan Jawa berapa, Tengku Sulaiman itu. Nah itu ada berarti Tengku Muhammad. Tengku Muhammad itu punya anak, namanya Mahmud. Nah ini penyandera ini, Mahmud. Mahmud, waktu dia naik Sultan, Mahmud Musa Barsa. Ini Mahmud Musa Barsa. Ini dari Sultan 1843. Bapaknya ini 1832 sampai 1843. Anak yang satu lagi, dia banyak anak ini, tapi satu penting sebagai yang mencampur ini, namanya Tengku Usman. Nah, Tengku Usman ini punya anak ujungnya tujuh turunannya ya, Tengku Husin. Tengku Husin Damlah namanya. Husin Damlah. Bapaknya ada kan Damlah juga, dia pakai kamu Damlah. Bapaknya pakai Damlah. Tunggu saja Damlah. Nah, ini Tunggu saja Damlah ini punya anak namanya Tunggu Indra. Bukan belum, Tunggu Bakar. Tunggu Bakar, baru Tunggu. Bapaknya ini anak Tunggu Husin itu Tunggu Marin, bapak itu Tunggu Indra kan, nanti ya kan. Tunggu Indra, namanya Indra apa Sapri ya? Indra Sapri. Ini anak Tunggu Husin, Tunggu Husin ini kemarin meninggal. Yang jatuh dari mobil tuh, nah itu anak bapaknya ini 2021. Nah, ganti dia berarti anaknya 22. Nah, inilah dia jadi, kenapa dia bisa jadi tuan besar, itu kan dari sini. Karena Tengku Mahmud ini, Mahmud Zabar ini, dia tak punya anak laki-laki, dia anak perempuan. Namanya Tengku Embung Fatimah. Fatimah. Nanti anaknya Indra Sultan. Nah ini dia di sini. Tengku Indra ini. Dia anaknya, maka dia ditunjuk sebagai pengganti bapaknya. Jadi garis dia boleh jadi pembesar itu di sini. Kalau ini Tengku Embung Fatimah ini, dia menikah dengan satu orang namanya Raja Abdurrahman. Abdurrahman. Bapak Raja Abdurrahman ini namanya Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Namanya itu diabadikan di buku perpustakaan itu. Itu nama dia itu. Kawin kan ini. Tentang apa nih? Tengku Embung Fatimah kawin dengan Raja Yusuf Fatimah. Tunggu sorry, anak Mahmud itu punya Tengku Embung Fatimah. Tengku Embung Fatimah itu kawin sama Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Ya. Nah, kalau anak, kata anak namanya Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman ini menjadi sultan.
Rahil Linda dan Angel Linda di 1885 sampai 1912. 12 ya? 12, saya pakai 12. Kami buat 12. Karena itu secara besar, baru dihapus. Nah, inilah sultan beliau terakhir. Nah, kali yang disultan beliau pindah sini. Nah, Pak Ani tadi, ini nggak bisa jadi tuan muda. Dari mana datangnya? Dari sini, dari sini. Raja Ali ini, Ali sini kan datang Mama Raja Pemusaha Bali ini. Bapaknya itu Raja Ali namanya. Raja, sorry, Mahmud Bubayan, bukan Raja Ali Mahmud Bubayan, bukan? Bukan. Bukan, itu ke Uteng Keboja dulu. Uteng Keboja, ya. Mahmud Bubayan. Oke, kalau itu enggak? Iya. Kalau itu nanti kita satu lembar lagi yang lain. Satu lembar lagi. Nah, ini yang jadi kepertanyaan, bagaimana cara Indra Nabi Sultan, di Sultan Hussein di Ketua, nah itu garis jalan alur sejarah seperti itu. Memang dia punya hak. Cuma kapan dia dipilih, kan masih ada yang lain tentunya. Dia pilih deh, kesepakatan Dewan apa ini? Dewan pencari yang memutus. Seperti ini. Nah ini dari keturunan seperti ini. Kalau ini yang sepuluh ini tak dari sini, ini kebanyakan di Singapura, di Mokor, di mana. Ini sultan sana. Oke, nanti kalau tak jelas, katanya dengan dia. Nah, kemudian Pak ini, Pak Haji Supri. Pak Haji Supri itu bagaimana ceritanya dia menjadi yang termuda? Nah, Pak, garis dia itu dari salah satu empu yang apa, lima bugis bersaudara itu, namanya Daeng Perangi. Daeng Perangi. Punya anak namanya Daeng Keboja. Daeng Keboja punya anak namanya Raja Ali. Raja Ali Bayan, Pak Bayan namanya. Raja Ali. Dari Raja Ali ini dia diperkuat muda istananya di Surabaya. Nah, dia punya keturunan di sampai ketemu dengan Pak Raja Supri ini. Nah, jadi dia dari sini, dari garis Daeng Keboja dan Perangi. Kenapa bisa muda? Karena terus waktu kesepakatan penting antara Melayu sama Bugis, yang Bugis menjadi yang pemuda, yang Melayu menjadi yang tua besar. Kesepakatan politik pada waktu itu namanya sumpah setia Melayu Bugis. Itulah juga tugas kedua ya di urusan acara ya potongnya kita rebah di situ lah tugasnya menulis pertama kali itu kesepakatan bahwa yang jadi sultan yang orang Melayu yang menjadi sunda yang menulis tapi kemudian pada menjelang terakhir terjadi perbantuan politik ini kan politik ranjang juga dikasih diri kasana kawin sini kawin sana akhirnya ketemu pencampuran darah. Jadi Sultan beliau nikah terakhir itu darahnya adalah Bugis Melayu. Bapaknya Bugis, masih mahnya Melayu. Awalnya Melayu Bugis. Tapi akhirnya dia Melayu pasukan Bugis. Bugis hebat Melayu. Nah ini yang untuk konstruksi itu. Nah ini, inilah konstruksi sejarah singkatnya kenapa kamu Kanun Surya, kamu kerabat tadi itu mendirikan organisasi agar bisa merawat nilai-nilai budaya. Karena orang tak mati kok. Dari kerajaan yang berhasil 722 sampai 1912 ini lebih kurang 150 tahun, ini lahir 3 pahlawan. Satu bahasa yang menyatukan Indonesia, bahasa Melayu. Baja, bahasa Indonesia. Itu kan bahasa terserahnya enggak. Kalau cari dalam buku sejarah, tak ada yang buku hal ini aja. Nah, kenapa? Karena itu yang pahlawan mati lagi. Itu menjadi sejarah Malaysia. Ditulis Malaysia, dulu yang sudah sekarang mengklaim. Kalau kalian nanti, kalau kalian rajin membaca, ada tujuh namanya politik kerajaan Johor. 17 sampai 1852. Jadi ini dasar buku Marjana Nordin yang mau beli bukunya. Ini yang di Johor. Buku inilah yang dipakai semua orang Malaysia sebagai referensi. Inilah ini buku terakhir. Ditulis karya Nurul ini. Kajiannya berdasarkan sumber-sumber sejarahan. Kita apa ini? Padahal sebenarnya yang 1722 ini itu tak ada lagi. Selama 150 tahun tak pernah pergi ke Semenanjung, tak pernah tinggal di kota Gemuria, di daerah lain-lain tinggal. Tak ada tinggal. Maka itu tak ada lagi sejarah mengatakan bahwa kerajaan Jawa ini kerajaan Johor.
Johor itu memang ada, tapi dia cuma daerah pegangan Temenggung. Temenggung Johor itu kan yang sebenarnya jadi Sultan Johor sekarang ini. Iya. Ya, itu setuju. Nah, kenapa Pak Ida mau melibat? Aku ini kan pembinaan aku dapat anggota kehormatan DWI. Aku ikut serta untuk meneruskan jalan. Yang aku lawan itu inilah yang aku lawan itu. 190 tahun itu pelajaran itu di Riau, bukan di Malaysia. Jadi ini sejarah Indonesia. Ini sejarahnya. Masa Indonesia tak ngakui? Tiga pelawan diakui. Bahasa Indonesia diakui. Tapi kerajaan kan tidak mau diakui. Gimana cara itu? Logika. Logika sejarah itu mana itu kan? Alasan sejarah itu. Nah, klaim Mahathir itu tidak cocok dengan ini. Kecuali memang ada latar belakang. Ada referensi. Ah, itu sejarahnya. Nah, ini penting klaim supaya tak terjadi macam Menyikitan dan untuk sepadan menyikitan itu negara keapaan pada sejarah diambil Malaysia. Kita bilang melayan di situ, melayan Malaysia memang mereka dia memang pondok sana, dia harus sejarah, dia memang Malaysia hebat, bukan kita. Kita melayan tak beragam kan begini. Kalau dia ada rumah yang bangun sana, ada pondok yang bangun sana, ya dia menang secara keadaan internasional. Kalau ini sempat terjadi, itu masuk Malaysia sekali.
Dia ini kawin sama seorang perempuan Aceh namanya Tengku Nusama. 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 Ya. Nah, perkawinan dia dengan Nusama ini punya anak, ini pakai gelar Tengku. Nah, ini lah pertama kali Tengku itu. Tengku Sulaiman, nah, Tengku Tengah, Tengku Kamaria, Tengku Manda. Nah, ini dia punya gelar ini. Sebelum itu, dia tak pakai Tengku, pakai Tun. Dia kan itu Tun Abbas, Tun aja yang. Nah, ini jadi bendahara di Paham. Yang ini jadi sultan di ya. Keturunannya keturunan ini. Turunnya dari Tun ke Tengku itu apa? Karena kawin. Kalau dia kawin dengan orang Aceh, waktu dia jadi sultan. Waktu dia sultan, anaknya gelarnya Tengku. Kalau dia sebelum jadi sultan, sebuah bendahara gelarnya Tun. Nah itu, apa itu makanya garis-garis tanunya. Istrinya ini orang Aceh rakyat biasa atau apa? Kentawa tuh, misalnya terpukulah Aceh. Kebangsawan ya? Kebangsawan Aceh, cik pertama. Kalau mami dia cik pertama, itu anak-anak Tengku. Itulah kenapa Tengku pertama, sebelum tak pernah ada. Karena kerajaan ada, itu sebelum tak pernah. Karena mendirikan kerajaan baru ya? Iya, di Riau itu anaknya, ini yang mendirikan kerajaan di Riau itu. Tempuk apa Sultan Riau pertama? Dua-dua. Sekarang persoalannya Pak, kan ada klaim dari apa zuriat yang lain juga terhadap apa keabsahan kita kan? Zuriat yang ada saat ini yang di apa Pak ya, Indra itu? Ya, kamu jawab yang itulah. Kamu tanya siapa itu yang itu kalau yang lain? Kita yang kita waktu ini. Dan yang bisa klaim itu gelar Tengku ini siapa yang klaim? Sebenarnya gelar sultan. Siapa nak kita meragukan lah apa kita Pak? Meragukan keabsahan keturunan kita itu gitu. Itu ya, kita bagaimana nanggapinya? Apa menanggapi yang itu? Iya, soal kan terjadi dualisme gitu. Ini punya alasan lain untuk itu. Katanya tidak akan berubah dalam dunia ini. Aku nama cara dalam dunia ini. Tahu? Kalau Tengku itu tetaplah dia keluar dari keturunan Melayu, keturunan dari itu Abdul Jalil. Anu, Raja kecil kota Raja kan, kecil Sultan Siak itu dia tidak pakai Tengku, dia pakai raja, raja kecil, anak-anaknya pakai raja. Anaknya dia baru punya cucu, punya anak yang pakai Tengku. Dan kawin dengan Tengku Kamaria. Nah, karena jadi Sultan Tengku Kamaria, anaknya namanya Tengku Buang Asmara. Nah, itu pakai Tengku. Dia jadi Sultan dulu, dia bang. Jadi Sultan dulu kawin dengan Tengku juga, baru dapat Tengku. Baru dapat Tengku. Kalau tidak dapat dia. Padahal dia buat kerajaan baru gitu ya, di Siak. Ya, nah, itu kan dia selama ini. Agak rumit memang, gelar-gelar ini. Agak beda, Tengku di Sumatera Utara, Tengku di Siak, Tengku di Kerja itu agak beda. Cara, garis anunya, garis itu belumnya. Tapi akarnya sama. Kalau di kalau Tengku di Pelalawan sama Indragiri ya, sama? Ya, dari Siak. Masih sama nih? Siak. Oh, siap. Itu turunnya dari Siak. Turunnya dari Siak. Itu sudah ada juga, itu saya. Asalkan anak-anaknya kawin sama saya, Tanu Usman, Tanu Al-Segaf itu. Tanu Al-Segaf. Itu yang kemudian rumah saya Siak, pada masa terakhir. Sama juga dari sini, pada masa terakhir itu gis, itu ada. Pada awal itu Bayu. Terakhir itu Raja. Tapi kalau program kita itu pak penguatannya hanya untuk menjaga lihat ya tadi, tapi mempertegas keturunan. Ya silaturahmi antar keturunan antar budaya antar agama antar budaya antar semuanya berhubungan kemudian tujuan utamanya juga akan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya selama 190 tahun itu. Karena bukan kelewat itu saja banyak ada isyarat ada yang termasuk ini warisan bahasa agak aneh kenapa seluruh warisan 100 itu adalah perbandingan antara Melayu dan Bugis ini satu-satunya di Indonesia seperti itu karena tempat lain ada ini hanya di sini karena itu anu bentuk sistem pemerintahan bentuk demokrasi menjalankan itu cara ada cara sistem
kalau sama itu sangat berbeda rumah itu dah maka ini Sultan Aliyah itu berbeda, bukan mahkamah terlalu mulia siapa yang sekali, tak ada masa yang persembahan dari Bugis ini, tak ada. Jadi bulan pertama mulai Bugis sudah berakhir dengan Bugis Bayu. Jadi kita sudah menyusun garis-garis keturunan, sudah ada. Saya besar nih, sudah ada. Sudah bikin tentang sudah posisilah besar. Ada di yang di misalkan daerah Minang itu ada tapi itu kan belum lengkap betul. Salah satu buat pamana lah yang buat ini. Ini ada sebenarnya. Kalau mau nanti bosan tanya. Kalau kalian minta betul ya. Tapi ingin tahu, aku punya jalan-jalan. Ini Pak Tunggu Indra punya hak dan surat itu ya apa dari mana ya? Jadi itu makanya aku suruh tahu. Kemudian dari sopi ini boleh jadi rumah itu dari mana dia? Ada sepakatan kontrak politik. Jadi kok asas anunya kontrak politik itu dulu kan sumpah setianya orang nggak pakai dokumen. Kalau udah ngaku sumpah itu pegang sampai mati. Nah itu yang sumpah setia mulai bukit itu. Sumpah setia mulai bukit. Nah ini itu juga sumpah kedua. Ini untuk mengukuhkan ini. Kayak mana waktu berkinja itu bersumpah bergerak dengan untuk begini. Aku lah jangan tuan muda, apa yang meminta menunjukkan kau bersiakin apa yang menunjukkan aku minta, itu sumpah bukis sumpah bukis ayam bagi begitu tak ada dokumen, tak ada prasasti, cuma ada saksi dia menunjukkannya yang ada itu dipakai selama 190 tahun itu apa? Dan kalau bisa mengembangkannya dengan nilai-nilai yang baru, kan dunia itu berubah terus kan. Dan ujungnya sudah terakhirlah supaya cucu cici atau berapa tiga kan tahu tuh kalau macam apa? Ada berapa sama kan? Mengaku saling klaim tadi. Klaim itu sejarah biasa. Klaim itu sejarah. Tapi harus ada referensi sejarahnya. Videonya kan menonok kan, videonya sebentar-bentar aja Haji itu punya Malaysia, sebentar-bentar aja Haji punya Malaysia. Betul-betul pada saat itu Indonesia itu. Oke, ada pertanyaan lain? Nilai-nilai sejarah yang akan dikembang itu seperti apa ya Pak? Yang salah satu itu tadi, sejarah itu warisan kebudayaan yang diwariskan oleh Kesultanan Yolanda itu yang diwariskan nilai-nilai budayanya, misalnya ada kawin seperti itu, kuliner, wajan kuliner, wajan sistem permintaan, kawin yang sifatnya di daerah-daerah itu yang jangan sampai hilang ya Pak ya? Jangan hilang, bagaimana dia itu paling bahasa nilai-nilai moral yang ada, misalnya bagaimana bintang 12 itu lahir kan nilai moral semua nilai agama ya dan itu beratus tahun karena apa kita ya bukannya sendiri kan keturunan kerajaan karena ada yang mengklaim dari garis ini yang memanfaatkan situasi untuk begini gitu. Ya, ya. Lalu ada politik seperti itu kalau situasi begini pasti dia ya. Pasti ada ya. Dan ini bukan dia di mana sih ada sela? Sela satu. Itu 10 rumah ada klaim itu turun di 10 rumah itu bawa bahu bisa itu untuk kan enggak kan gitu. Satu rumah ada di sini. Masih ini masih kehormat masih mau berdiskusi. Satu tempat lagi. Tanah saya besar siapa yang mau yang lain? Oh enggak. Itu pun bukan berarti apa yang terjadi. Ini kerjaan kita itu akan satu bulan. Salah lagi. Tapi secara anu mereka tetap berharap dengan hubungan yang paham, hubungan yang satu mereka tak anu. Kalau Pak Poni, Pak Pujai selalu berusaha dengan paham, enggak anu,
kalau Pak Said dan Pak ada Jepri berapa itu sama di Selangor? Selangor ya, Pak Tepat tahu di dari setelah Muhammad itu ada yang bernama Buat Buat Muhammad memulai itu gak tahu itu. Kalau Buat ini kategori kenapa? Ya, nanti ya kami dari Kidungan tapi mana? Wah itu perkawinan antara bapaknya rakyat biasa, mamanya udah bukan. Nah, mama yang bukan kawin dengan rakyat biasa, dapat anak yang bukan. Nah, ini banyak diperkali, banyak dipaham terganggu. Dan kebanyakan yang kawin itu Aceh, heran gitu. Pasti orang Aceh. Jadi setelah mungkin Aceh ini jadi Aceh. Aneh, aneh Aceh. Secara sejarah begitu. Para perantau hebat memiliki. Para perantau hebat dari Nasabah. Para pendakwah pada memiliki dari Aceh. Itu tiga cabang kultur yang paling cocok sama kambing juga, enggak juga. Ini ikut semua ya, kasih ada. Tapi aku belum tahu siapa orang Batak pertama kambing dengan orang Batak. Apakah di Bali, apakah di Sumatera Utara? Rasanya Sumatera. Belum ketemu ya? Belum ketemu ya, cek pertama. Apakah ada penyimpan perasaan? Mereka itu biasa kalau laki-laki tuh. Kalau laki-lakinya tetap bagian terus. Nah, jadi kalau misalnya bapaknya hilang lah. Orang biasa, ibunya orang kita Batak, bangsanya hilang. Hilang. Nah, mereka adanya tidak boleh kawin. Yeah. Harus mengukur dari segi tadi menjaga harga. Ada bawaan. Ya. Harus ya, ada keinginan dia. Ada yang lain ya? Ada lagi? Tidak tahu apa lagi. Ada lagi? Jika lo pernah tanya. Tanya. Benar Pak, kami sedikit mungkin saya akui saya sendiri agak merasa bingung nih. Mungkin bisa tak bicara kesimpulan yang kita akan angkat nanti nih. Siapa kesimpulan dari pembahasan kita pada kalau lihat masalah perubahan nama tadi. Kesimpulan yang ya masalah nama tadi yang Bapak jelas tadi ya. Poinnya Pak. Pertama, organisasi namanya apa? Berpada sama 10 tahun berpada apa? Kemudian tujuan mendirikan organisasi itu apa? Yang keempat, garis keturunan yang keturunan sehingga Pak Supri dianggap jadi tuan rumah besar. Kenapa ya? Boleh jadi tuan muda? Kenapa Bapak Indra itu boleh jadi tuan besar? Itu garis yang tadi. Artinya dua-duanya punya garis masing-masing, Pak. Dua-duanya punya garis keturunan. Tadi kan saya mau telepon. Jadi sebaiknya kita membuat narasi tulisan kita dengan menyimpulkan fakta kan ada fakta. Ya. Yang kebaiknya menyimpulkan. Kedepannya ini apa nih Pak? 5 tahun akan melaksanakan rutin melaksanakan ini ya, MUPES ya. Bukan komitmen mereka. Dalam anggaran dasar kalau target khusus gitu ada enggak? Target khusus. Apa ya? Ke depan gitu ya. Iya, ke depan. Dalam 5 tahun ke depan mungkin ada pelestarian budaya agama yang ingin diangkat. Ini lembaga swasta. Kalau tak bisa berharap sama swasta itu pemerintah. Tak bisa memegang SD. Tapi kalau punya duit bisa. Tapi merawat menjaga. Ya itu sudah kata Pak tadi, menjaga makam-makam yang sudah ada.
kawan, menjadi hubungan dengan saudara, ada makan saudara saya antar juga. Ini sudah silaturahmi kebersamaan antar budaya kita. Kalau kami ini orang-orang yang kerabat, kerabat dari luar, orang lain membantu, membantu membangun sebuah komitmen budaya yang bersih. Kalau aku ini kan sudah raja, sudah terpuji, sudah akur. Aku ini kan layuan budaya sudah terpuji. Tapi kami tidak apa-apa.